Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sabtu pagi, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui warga dan pedagang di Pasar Kepu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jika terpilih, Anies berjanji menjamin harga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kedatangan Anies Baswedan disambut warga dan pedagang pasar dengan berjabat tangan dan meminta bersuafoto. Anies yang ditemani istrinya menemui sejumlah pedagang dan berbelanja di pasar. Kepada warga dan pedagang, Anies berjanji membuat harga terjangkau dan stabil. Jajanan-jajanan. Jadi dulu kalau ke sini cari jajanan, pasti datang ke Pasar Kepu. Sampai sekarang masih ada. Kita tadi belanja juga jajanan-jajanan. Terus keluhannya sama. Jadi disampaikan tentang harga-harga yang mahal, omset mereka turun drastis. Dan Pasar Amin, di mana tata niaganya diperbaiki supaya harganya lebih terjangkau.